Sesiapa yang pernah mengikuti kisah penduduk Chechnya pada tahun-tahun 90-an dahulu pasti tahu di mana letaknya wilayah ini. Untuk pengetahuan anda semua, Chechnya ini masih lagi berada di dalam persekutuan Rusia dan ianya adalah sebuah negeri yang amat penting bagi Rusia kerana sumber minyaknya. Boleh dikatakan hampir 100% penduduk Chechnya beragama Islam daripada 1.3 juta penduduknya. Penduduk Muslim Chechnya digelar Chechen. Islam telah sampai di sini 400 tahun yang silam akibat daripada perluasan Empayar Uthmaniyah Turki. Chechen adalah salah satu pengikut Islam yang sangat kuat pegangan agamanya. Chechen seperti juga orang-orang Albania dan Bosniak yang menjadi tunjang utama Uthmaniyah untuk menyebarkan syiar Islam di benua Eropah. Ketika masuk abad ke-18, Tsar Rusia dah mula risau akan perluasan Empayar Uthmaniyah ini. Betul-betul selepas Napoleon kalah di Rusia pada 1812, Tsar memulakan langkah memerangi umat Islam di Kaukasus. Hampir 300,000 tentera Imperial Rusia menyerbu kawasan Kaukasus termasuk Chechnya. Serangan-serangan Rusia sentiasa sahaja dapat dipatahkan. Lama kelamaan, Uthmaniyah Turki pula mula lemah akibat pemberontakan di Balkan. Orang-orang Chechen meneruskan perjuangan memerangi serangan-serangan daripada Tsar Rusia. Selama 30 tahun Chechnya bertahan. Komandernya yang hebat ialah Imam Shamel. Akhirnya, akibat serangan yang bertalu-talu daripada tentera imperialis Rusia, Imam Shamel menyerah kalah dan beliau telah dibawa ke Moskow dan Kiev untuk tahanan di dalam rumah. Sejak 1859, Chechnya di bawah kuasa imperialis Rusia sehingga tahun 1917. Kemudian, Chechnya di bawah kuasa Komunis Soviet Union pula. Seperti cerita yang kita dengar mengenai Albania di bawah kuasa Komunis, begitu jugalah yang dialami oleh Chechnya. Islam bagaikan telah mati di Chechnya. Itu adalah sebahagian anggapan penduduk dunia. Rupa-rupanya, akar umbi Islam sentiasa disemai kepada anak-anak Chechen ini. Walaupun secara senyap-senyap, pada awal 1990-an, Soviet Union berkubur. Dengan tak semena-mena, keluarlah tokoh-tokoh Islam di Chechnya dan membawa Chechnya keluar daripada persekutuan Rusia. Ini telah sekaligus mengakibatkan perang besar pada 1994. Ianya dinamakan Perang Chechen yang pertama. Peperangan ini dimenangi oleh pejuang-pejuang Chechen dan orang-orang Chechen mendirikan sebuah negara merdeka yang diberi nama Republik Chechnya. Akan tetapi, negara ini hanya berdiri sekejap sahaja. Pada 1999, Rusia sekali lagi menyerang Chechnya, kali ini dengan jumlah yang sangat besar. Jumlah tentera Rusia adalah 3 kali ganda daripada para pejuang Chechen yang berjumlah 22,000 orang dan akhirnya Chechnya jatuh kembali ke tangan persekutuan Rusia. Kemalangan jiwa di dalam kedua-dua konflik tersebut memakan korban hampir 600,000 nyawa, majoritinya orang-orang awam Chechen. Rusia juga telah mempelajari sesuatu daripada pejuang Chechen ini. Mereka tidak boleh dikalahkan. Maka Rusia terpaksa berdepan dengan kos yang sangat tinggi di dalam kedua-dua peperangan itu. Akhirnya Rusia telah memberi sepenuh kebebasan bersuara dan beragama. Chechnya kini di bawah pemimpin Ramzan Kadyrov. Undang-undang syariah telah ditetapkan di dalam pentadbiran dan persekutuan Rusia. Tidak ada hak untuk menghalang mereka. Chechnya boleh dikatakan sebagai sebuah wilayah Islam yang sangat kuat pegangan Islamnya melalui undang-undang syariah di Eropah.
Kaukasus ini juga merujuk kepada asal-usul orang-orang berkulit putih di Eropah jika mengikut teori daripada pakar sains dan sejarah.